Baik sahabat, jumpa kembali di channelnya UCM PWD PAM. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tip cara menanam wortel dari umbi dan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah. Siapkan botol plastik bekas air mineral untuk menampung air. Dan diberi tanda dulu untuk dilubangi. Setelah dilubangi, kemudian dimasukkan air biasa. Kemudian, masukkan wortel yang sudah dipotong dengan posisi menggantung, menempel sedikit di atas permukaan air. Kemudian disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Inilah setelah 7 hari dari awal penyemaian. Dan umbi pun sudah ditumbuhi tunas. Selanjutnya, siapkan gelas plastik yang sudah dilubangi untuk menampung media tanam. Bisa itu tanah biasa, kompos organik, atau bisa menggunakan kokopit. Kemudian, masukkan benih wortel ke dalam gelas di atas permukaan media tanam. Kemudian, ditutup kembali menggunakan media tanam. Kemudian disemprot atau disiram menggunakan air biasa.
Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video yang terbaru. Bila bermanfaat, silakan like, share, and comment.